إمام الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله segala pujian dan kesyukuran kehadir Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat dan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita pada pagi ini. Dapatlah kita alhamdulillah menunaikan solat subuh berjemaah, mari ke masjid Allah bertemu dan mendirikan solat subuh, di mana sebenarnya golongan yang telah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya golongan yang disayangi oleh Allah, merekalah yang sangat bertuah dapat datang ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat menunaikan solat subuh berjemaah. Sebab sebenarnya tuan-tuan rahmati Allah, kita kena ingat solat subuh ni bukan waktu yang senang, bukan waktu solat yang mudah, dan bukan sebarangan orang yang boleh mari ke masjid Allah waktu ni. Bukan sebarangan orang, hanya orang yang betul-betul disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tuan-tuan yang depan saya ni adalah golongan yang disayangi oleh Allah, golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mari masjid. Sebab ibadah, segala ibadah yang kita lakukan sebenarnya, kalau bukan kerana taufik, kalau bukan kerana kejayaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi, kita tak akan dapat lakukan. Kita nak bangun sembahyang subuh ni bukan mudah. Sungguh ya Allah, kalau kita tengok sekarang ni, masya-Allah, jemaah yang ada di masjid solat subuh ni memang sebab Allah sayang, Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan. Orang yang ada kekuatan, ada kesihatan, betapa ramai kat luar. Sihat. Sihat, tubuh kuat, tak ada masalah. Tak sakit lutut, tak sakit kutih, tak sakit kaki. Tapi, ada kedok di rumah saya masih? Tak mahu. Okey, rumah dia dekat je, sebelum. Depan, belakang. Boleh langkah je, mari kedok masjid. Ada juga orang tak mahu. Orang yang kayu, piti banyak. Tapi tak boleh juga mari masjid. Ada tak? Innaka la tahdi man ahbabt. Allah. Innaka la tahdi man ahbabt. Walakinna Allah yahdi man yasha. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Ya Allah. Allah yang bagi hidayah kepada umat Allah. Sebab itulah Nabi Sulaiman AS, dia doa seumur kepada Allah. Dia doa. Bila dia selesai dengar semut, semut bercakap. Nabi Sulaiman AS, kan dia pergi satu tempat dengan tentera dia. Dia lalu dekat satu lembah, satu kawasan, dia dengar semut bercakap. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa jumuduhu wa hum la yash'urun. Semut, seekor. Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum, dia menjerit. Semut, masuklah rumah kamu masing-masing. Tahulah suara semut lagu mana. Tapi dia pekul ke lah. Tak, semut tahu. Kecek ke tak? Kita tak tahu bahasa semut. Allah, bahasa lembu pun tak tahu. Duduk depan lembu, cuba terang kecek dia. Dia pun, kita pun, ayuh pun kecek tak apa. Tak tahu. Dia lapar ke, nak minum air ke. Dia takut dengan kita. Allah, bahasa semut, kita tak tahu. Tapi dia semut ni, kecek dengan Nabi Sulaiman. Dia tak kecek, dia kecek dengan puak-puak dia. Masuk cepat-cepat, masuk rumah kamu. Takut Sulaiman, tentera dia banyak ni. Pijak kamu pijak duit. Kamu mati belakang. Dia bukan nak rasa. Sebab dia orang ni besar. Nabi Sulaiman AS bila dengar kecik semut, roh kecil ni. Allah. Dia rasa, Allah, nikmat yang cukup hebat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada aku. Fatabassama dhahikan min qawliha. Dia senyum.
Dia suka. Sebab dia boleh dengar bahasa semut. وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. Terus dia doa. Ya Allah, رَبِّ أَوْزِعْنِي. Apa dia tu tuan? Ya Allah, bantulah aku. أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ. Kita nak bersyukur nikmat Allah. Kita perlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mari masjid sembahyang subuh. Kita perlu bantuan Allah. Kita mensyukuri nikmat Allah. Nak jaga salat setiap waktu. Kita perlu bantuan Allah. Sebab bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan mudah. Kita nak melakukan salat ni bukan mudah. As-salat antara perkara yang cukup susah. Ya. Luqman, orang yang soleh, pesan ke anak dia. Ya bunayya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Luqman pesan kat anak dia, ya bunayya aqimis salat, dirikan salat. Bukan senang ni. Tengok tiga perkara yang susah. Aqimis salat, wa'mur bil ma'ruf, ajak manusia ke arah kebaikan, wanha 'anil munkar, cegah kemungkaran dan maksiat. Wasbir ala ma asabak. Mu bila nak buat tiga perkara ni, mu kena sabar. Tiga perkara ni berat nanang, boleh kata. Payah sungguh tuan. Tiga perkara ni susah. Mu kena sabar. Sebab apa? Mu akan terima banyak dugaan dan rintangan. Mu nak laksanakan tiga perkara, dirikan solat, ajak manusia ke arah kebaikan, tegur kalau melakukan, tengok ada kesalahan, ada kemungkaran. Mu kena sabar, mu akan hadapi banyak rintangan. Wasbir ala ma asabak inna dhalika la min azmi umur. Azm, apa dia azm tu tuan? Azmi umur. Kan kita ada rasul ulil azm, no? Biasa baca, no? Boleh faham tak? No? Azmi umur. Azm yang ni, azm yang ni apa nak kata ustaz? Ustaz Mazlin, rindu kat ustaz Mazlin lah pun. Lepas ni kena pergi minum, jangan, ini iman-iman. Minum patut kita celoteh. Celoteh. Celoteh tak? Celoteh. Celoteh benda yang baik. Inna dhalika lamin azmi umur. Yang ni perkara, tiga perkara ni adalah perkara yang payuh, yang bukan senang. Kita nak laksanakan. Azm. Memerlukan azimat. Memerlukan semangat. Memerlukan kesabaran yang tinggi. Jadi syabaslah jemaah kita hari ini. Alhamdulillah. Yang mari semayang masjid. Dan kalau nak semua Allah bantu, doalah tuan-tuan. Sungguh, doa Nabi Sulaiman AS sangat mujarab. Rabbi awza'ni. Cuba ulang belakang saya itu. Rabbi awza'ni. An ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala waliday وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. رَبِّ أَوْزِعْنِي. Ya Allah, bantulah aku. أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ. Supaya aku mensyukuri ni'mat-Mu. Bantulah aku, ya Allah, supaya aku mensyukuri ni'mat-Mu. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. Dan supaya aku beramal amalan salih yang Engkau ridai, ya Allah. Pasal akhir dia, وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu, ya Allah, dalam gulungan orang yang soleh. Bi rahmatik fi ibadika salihin, Allah. Itulah doa yang cukup hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Cukup sedap. Sebab kalau kita doa, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan beri bantuan, kekuatan supaya kita mari masjid esok, ya Allah. Subuh bukan senang. Semalam saya terlepas. Semalam bangun pukul 5. 5:05 ni. Habis ke? Bangun. Allah. Kejut. Bujur. Tak kena lelah. Kena. Sebab, mana ni? Macam tak percaya. Aku ni terlepas dah. Allah tak bagi bantuan. Tak tahu kenapa dia nak silapkan saya semalam. Habis. Mandi 5 minit pun. Kunan tu. Siap mandi. Bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi sekali. Allah. Habis. Habis. Pergi kapur raja semalam. Siapa kapal raja ni suku? Orang yang baca surat Al-Kahfi sebenarnya. Tak masuk dah. Lagi seorang-seorang. Tak ada, Allah tak bantu. Sungguh tu. Tak boleh buat apa. Sebab itulah kita perlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah kita. Sebab
تجي توفيق توفيق يعني بنتوا الله سبحانه وتعالى وقت kita ni waktu kita guna untuk sembahyang subuh mari kuliah dengan kuliah kongsi ilmu bersama waktu ni lah Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk mengisi dengan benda yang baik Allah sayang kita betapa ramai lagi nak kat luar waktu dia banyak tapi dia tak pandai nak guna waktu dia waktu tengok bola duduk sembang benda kosong isap rokok duduk rokok minum air kecik habis sesak balik rumah pukul 1 tidur pukul 2 pagi bangun pukul 7 pukul 8 habis hilang semua Allah bangun boleh weh pukul 3 lawan bola bangun boh bangun weh mana pagi ni perlawanan kita tak pandai sangat bola ni perlawanan Arsenal melawan Liverpool no ada Liverpool Arsenal lawan Liverpool kita pun sebut tak tahu Liverpool betul ada Liverpool orang main bola oh kucing bangun bawah kucing set jam marah bini kerja aku dua setengah aku nak tengok bola habis Allah habis subuh lah ke mana biar aku nyanyi kecil banyak aku nak tengok bola nak marah kat bini bola punya pasal tapi subuh Allah 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 تسابوا إن شاء الله سورة القصص إن شاء الله تعالى الله تنبو 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 بسم الله لا بغض الكتاجة بسم الله أمري أمري تيا بسم الله jadi saya rasa kita dah sampai ayat 58 ke 59 sebab ingat. Saya rasa 58 dah selesai dah. Allah sebut wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha. Fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu al-warithin. Wa kam ahli rasanya dah selesai tapi kita ulang secara cepat. Wakam ahlakna min qaryah betapa banyak negeri-negeri kampung bandar wakam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha Allah Subhanahu wa taala telah memusnahkan banyak negeri dan bandar yang batirat al-batar yani kufr an-ni'mah kufr an-ni'mah al-batar di bani al-batar ni tuan-tuan rahmati Allah antara salah satu cabang sombong dia dua cabang at-takabbur sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut mengenai at-takabbur faqulu ya Rasulullah inna ahadana sebab Rasulullah kata iyyakum at-takabbur jangan dengan takabbur sombong jadi ada sahabat kata ya Rasulullah inna ahadana yalbisu thiyab al-jamila wa yalbisu al-hidha ada di kalangan kami orang suka suka pakai baju baru tak pakai kasut baru lagu mana ya Rasulullah kan kita ni jadi takabur ke? Dah. Atadruna matakabur kamu nak tahu apa dia takabur? Rasulullah SAW bagi definasi. Apa dia sombong sebenarnya? Faqala alaihi salatu wassalam. Ghamtun nas wa batarul haq. Ghamtun nas, yakni memandang hina kepada orang lain. Memandang hina. Aku lebih baik pada dia. Aku lagi hebat. Dia setakat pakai kancing. Pakai motor. Aku pakai wajah. Contohlah kita sekarang tak pakai wajah, pakai alzah. Dia maksudnya tengok, ini bahaya. Ini salah satu sombong. Yang kedua, batarul haq. Al-batar. Yani kufrun ni'mah. Yani tolak kebenaran. Tolak agama Allah Subhanahu Wa Taala adalah takabur tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbarun. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbarun. Allah Subhanahu wa taala akan mengalihkan segala tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka tak akan tengok siapa gulungan yang sungguh. Dia tak akan tengok. Sebab itu panggil batarul haq. Allah Subhanahu wa taala sebut kat sini, "Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha." Kampung-kampung yang dulu mewah hidup dalam kesenangan, dalam kekayaan. Kemudian mereka bila Allah Subhanahu wa taala bagi kemudahan hidup
mereka tolak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menghargai, dia tak siap agama Allah. Contoh paling besar, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Sebab di Yaman dulu, zaman dulu-dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sabah adalah kampung yang paling mewah. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatan 'an yaminin wa shimal. Ya Allah, jannatan, dua syurga. Tanam apa ni? Taman-taman syurga di sana. Di segi kemewahan, hasil bumi, tanaman, buah-buahan, makanan. Allah, jannatan 'an yaminin wa shimal. Kat sebelah kanan ada syurga. Bukan syurga, maksudnya dipanggil jannah, tempat yang tuan-tuan faham tak? Bukan syurga, di syurga ni macam taman, taman mewah. Sehingga dikatakan dalam tafsir Ibn Kathir, kanat al-mar'ah tamshi baina al-ashjar wa tahmilu as-salla 'ala ra'siha fa tatasaqatu al-fawakih. Orang perempuan, mati ni tak pakai mati ni sini. Orang puan di zaman orang Arab di Sabak ni, Yaman dulu, dia bila berjalan kacau semacam ni, kau bukan dia, tak mami, nama dia lain kacau, kau jin mami dengan kuliah jin hak salih, hak baik, jin hak baik ni mami ni. Wanita ni dia berjalan, bila berjalan dekat kawasan hak banyak pokok ni, dia letak atas kepala dia bakul. Dia bakul. Jalan je, dia tak ambil. Dia berjalan tu, jadi bakul ni atas kepala, dia langgar, mengeser. Tak? Mengeser dengan buah-buahan. Mengeser buah ni jatuh, masuk dalam bakul. Tubik daripada kawasan taman ni, tengok, penuh dah. Oh, berat lah. Sakit kepala. Buat apa? Sakit tekak dia. Dah penuh dengan buah. Dia tak petik buah-buah ni. Tak pergi lalu, mengeser, jatuh buah. Menunjukkan kemewahan hasil bumi di negeri Sabak dulu. Ya Allah, ayatul, contoh paling tauladan mengenai kemewahan satu bandar, satu negeri yang tidak ada standing dia. An yaminin wa shimal, sebelah kanan tengok penuh, wa shimal sebelah kiri penuh. Tapi laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jan, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatan 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kulu, makan tak apa, makan biar makan banyak pun tak apa, biar penuh perut, nak bucik ikut ah tak apa, ikut kemampuan. Ada orang boleh makan banyak, ada orang makan sikit, makan tak apa. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah, dan syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibah, negeri yang kemah, yang baik. Wa rabbun ghafur. Tapi ayat seterusnya, hari ini biasa kita baca hari ini, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Betul sejak sambung lah. Aku tak sambung. Fa'aradu al-i'rad, yakni tinggal agama Allah. Oh, kita suka, kita mewah, duduk mewah, alhamdulillah, kita negeri yang hebat. Dah mu sambung lah. Muka lau tinggal agama Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi sebagai ujian. Nikmat Allah, kemewahan ni adalah satu ujian tuan-tuan rahmati Allah. Sama seperti kita di Syria. Mewah negeri Syria. Sungai ada banyak, air mata yang menghalir. Buah-buahan kita besar ni, sungguh besar gini. Apple bukan macam gini, besar gini buah. Ada buah-buahan yang orang Malaysia tak pernah dengar di Syria. Apricot, yang saya dengar. Apricot ni kita nampak jenis. Ada hot licin, ada bulu, ada bulu banyak, bulu sikit, ya ada sungguh. Tapi kita ada mish-mish, tak ada sini. Mau cerita nak ke mana, oh, orang pening, oh mana ustaz, ada apa dia pun ni, tak tahu nak ya. Mish-mish nama dia, dia warna kuning, besar gini, tapi manis, Allahu Akbar, macam madu. Kalah madu, bukan madu ni, ini dulu ada pas madu, madu asal, kalah. Takut orang silap. Buah-buah yang paling mewah, mish-mish, ad-durrab. Durrab ni jenis apricot tapi besar babuk gini. Asal kita empat orang yang boleh makan. Sungguh. Kita dia ada bulu, ada kulit dia bulu, bulu nipis. Ad-durrab, al-mishmish, al-khuf. Khuf tak ada sini. Tapi ada jual mahal. 5 biji 10 riyal sini, 4 biji khuf.
dia jenis kulit dia kulit dia ni licin. Warna hitam. Kalau dia masai warna merah. Tapi hok mari sini tak apa sedap. Oh sana ya Allah. Generic sama warna hijau. Ya, banyak nak banyak. Buah-buah banyak di Syria. Tapi sama dengan sebab fa'aradu. Mereka tolak agama Allah Subhanahu wa taala, letak tepi. Itulah yang berlaku di Syria. Pemerintahan Al-Assad tuan-tuan rahmati Allah, taksir Islam langsung. Taksir langsung Islam. Masjid jangan budak muda tak boleh masuk. Kita alhamdulillah budak muda boleh masuk tak masalah. Di Syria tuan-tuan rahmati Allah, kita sampai satu tahap. Kalau ada jebang. Kita baru belajar. Tak saya kata jambe sebab takut silap benda lain. Jebang ni. Kalau ada jebang ni tak boleh masuk masjid. Jebang. Jebang. Kenapa kata jebang? Betul tak? Jebang. Eh? Jamban ni sebab jebang sedap. Kita nak jebang. Kalau ada jebang ni, kalau ada janggut akan ditangkap ke tuan-tuan dan puan-puan Allah. Satu kesalahan besar ada jebang, jebang. Satu kesalahan besar. Orang pergi masjid akan ada titik hitam. Oh ni jenis kuat pergi masjid ni bahaya. Ha. Lepas tu ulama tak boleh kecil. Ulama tengok rasuah. Jangan sebut. Puji pemerintah rejim Asad boleh. Tak ada masalah. Puji semua. Atas mimbar puji. Oh. Doa. Hafiz Asad masa meninggal kata. Masa mati. Kesian. Ulama Syria Syekh Ramadan Al-Butri. Dia pergi siap doa. Dia tak boleh kalau musibah. Anak bini dia mati belaka. Doa. InsyaAllah. Siap doa dia kata. Wallahi. Nas'alullah. Hafizul Asad al-an. Dia la'abu fil jinan. Hafizul Asad dia main. Dia di syurga. Dia main. Siap. Masukkan dia dalam syurga. Terlalu kecil lain. Bahaya. Sebab itulah di Syria subhanallah. Bila berlaku kezaliman 41 tahun. Tuan-tuan. Mati Allah. Rejim Asad memerintah dengan kezaliman. Menundukkan umat Islam. Tak boleh sirakan syiar Islam. Last kali Allah Subhanahu wa taala turunkan azab. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila. Tengoklah tempat tinggal mereka, tak ada. Sekali itu tuan rahmati Allah, pelarian Syria. Perhijrahan. Rakyat Syria. Perhijrahan yang berlaku adalah fenomena perhijrahan yang paling teruk di abad ini. Bukan saya royak. Mau ni kita pergi KL. Selasa Rabu, saya hadir satu sidang akhbar besar. Ada KDA, ada Bernama, ada semua berita. Semalam saya tengok. Saya pula masuk TV 9, tak tahu. Cerita pasal Syria. Dengar taklimat daripada orang yang panggil dari Syria, dia cerita. Lepas tu, pengurusi Syria KL, dia orang Malaysia. Tapi dia pergi Syria, mau ni. Dia pergi Syria. Ustazah Siti Sakinah nama dia. Dia pergi Syria, dia masuk, dia kata, pelarian di dalam negeri. Pelarian Syria dalam negeri, hok merepak dalam negeri, 7 juta dah. Hok merepak ni, tak ada tempat terduduk, 7 juta. Ya Allah, hok jadi pelarian di tempat sendiri. Lari, tinggal rumah dia sebab kena bom semua. Dah Rusia masuk pula sekarang. Nak lari mana? Senjata paling canggih Rusia pakai. Hok dia tak pernah pakai, pakailah ni. Pakai. Jerman, Isnin lepas, menerima kedatangan 5,000 rakyat Syria. 5,000 satu hari. Isnin lepas, 5,000 pelarian. Cuba bayangkan. 5,000 masuk satu negara kita sekaligus begitu. Sweden, setiap hari 2,000 pelarian. Maksudnya, 1 bulan Oktober. Menjelang ataupun kesudahan bulan Oktober ni, akan masuk 60,000 pelarian Syria ke Sweden sebulan Oktober. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Itulah yang kita melihat. Sebab itulah. Sebab Allah kata fa'aradu fa'arusalla alaihim sailal arim. Fa'aradu. Mereka tolak agama Allah. Nikmat mewah hidup dalam kesenangan yang dahsyat. Maka tak ayah petik. Jatuh sendiri buah-buahan. Fa'aradu fa'arusalla alaihim sailal arim. Allah Subhanahu wa ta'ala hantar ke atas mereka sail. Yani banjir kuat. Saya ni air bila katakan empangan terpecah ke? Okay? Empangan ni tempat hok sekat air tu. Empangan ni kita panggil sed, as-sed, eh? As-sed. Dia biasa antara dua lembah-lembah ke? Okay?
dia akan letak umpangnya supaya dia sekat air. Bila kita nak bakar, boleh bakar. Bila. Di Maghrib, di Sabah dulu ada satu sad. Nama dia Sad Maghrib, umpangan Maghrib. Di situlah mereka buat, memang dikatakan umpangan yang paling besar di dunia. Di zaman itulah. Jadi, bila mereka kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyukuri nikmat Allah, ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan banyak rasul di kalangan mereka dulu, air jadi banyak, banjir, air terlalu kuat, lepas tu dia tolak empangan tersebut, puh, pecah. Jadi air hok degah ni, hok besar, mari, boh besar tak? Panggil boh besar, banjir besar. Mari, habis. Mustahkan segala tanaman mereka, habis. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكْلٍ أُثْلٍ. الله أكبر. سورة لتعفر. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكْلٍ أُثْلٍ وَسِدْرٍ وَشَيْءٍ مِنْ. الله كجاب. لأن سورة سبع. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ. سورة سبع. أكيد. Ni. InsyaAllah kalau nanti ada peluang, insyaAllah kita akan buat surah sabat, insyaAllah. Fa'aradu fa'arusalla alaihim saylal arni wa baddallahum bijannatayhim jannatayni dawatay uklin khamt. Dulu makin buah-buahan, bila ada banjir, habis, tak ada tanam, tak ada hasil bumi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tukar makanan mewah mereka dengan makanan dawati aklin khabd, makanan hok campur dengan banjir, tak sedap, buah dah rosak dah. Wa athlin wa shay'in min sidrin qalil wa athl. Lepas tu sampai tahap mereka makan daun-daun pokok. Wa sidr, sidr ni juga jenis daun tapi dia pahit. Kalau kata rebuh dalam air, ada orang panggil sidr. Wa sidrin wa shay'in min sidrin qalil, dia daun yang pahit sebab mereka kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah ayat 58. Okey. Jadi insya-Allah kita masuk ayat 59. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alayhim ayatina وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan musnahkan ataupun menghapuskan satu bandar ataupun negeri kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. Yani sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan Rasul di kalangan mereka. Baik. Okey. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau nak hapuskan satu bandar, mesti utuskan satu Rasul. Yatlu alaihim ayatina, membaca ayat kita di kalangan mereka. Wama kunna muhlikil qura. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan membinasakan satu kampung kecuali bila penduduk dia menzalimi diri mereka, melakukan kezaliman, penindasan. Tengok contoh kata Allah Subhanahu. Saya tak dijawab kalau dengar ataupun baca ayat ni, وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menurunkan azab, kesiksaan, kecuali ada kezaliman yang berlaku atas bumi Allah ataupun di bandar tersebut. Sebab itulah di Syria, tuan-tuan rahmati Allah, kezaliman yang dahsyat. Bila orang kuat ada kuasa, dia zalimi orang yang susah. Bila orang yang ada kuasa, tidak akan merasai penderitaan orang bawahan. Itulah di antara masalah yang berlaku di Syria. Subhanallah, bila saya baca ayat ini, teringat Syria terus. Dulu, tuan-tuan rahmati Allah, nak cerita di Syria, kalau orang yang agak, orang soleh, orang jenis, ada ilmu, dia cuba nak menegakkan kebenaran,
rejim Al-Assad akan tangkap dia. Bila tangkap, masuk penjara, ya Allah. Penjara di Syria, saya pernah masuk 2 jam sahaja. Kesilapan kecil ya, masalah pasport. Tahun 97. Lepas tu saya tak balik dah Syria. Saya masuk 2 jam je. Masuk penjara, saya tengok orang yang duduk dalam penjara, kadang-kadang disumbat 5 ataupun 10 orang dalam bilik. Bilik ni 5 kali 4 meter sahaja. Besar ke kecil? Macam tandah. Kita nak masuk tandah ke mana? Elak gini, elak gitu. Ni 4 kali 5, masuk 5 orang. Tidur lagu mana? Wallahualam. Saya masuk, tengok keadaan orang yang masuk dalam penjara, tak ada langsung tingkap, boleh nampak cahaya matahari, tak ada. Gelap pula. Lepas tu masuk tu, macam ada air, air kapal ni. Air kumbahan. Air kumbahan hok tubik, hok rosak. Dah, sistem perairan ataupun sistem pengaliran ni, rosak. Tubik air. Orang ada luka, begak dah, kena penyakit. Gargarina. Masuk lalu, komen, duh, air kumbahan. Bilik itulah di mana dia mereka tidur, bilik itulah mereka makan, bilik itulah yang mereka minum, bilik itulah dia bengok, kucing semua kat situ. Aduh, kesiksaan dahsyat tuan-tuan rahmati Allah. Kezaliman. Oh, ini di Syria di Mesir, dahsyat juga. Di zaman Anwarus Sadat, di zaman Jamal Abdul Nasir. Allahu Akbar. Dikatakan dalam As-Sijn Al-Askari, cerita ni hakiki tuan-tuan. Dalam As-Sijn Al-Askari, penjara tentera di Mesir, semua ikhwan muslimin kena tangkap belaka. Hak jenis mengajar di masjid, hak jenis Allah. Minta-minta Allah SWT jauhkan kezaliman itu. Jauhkan kezaliman. Bila berlaku kezaliman, Allah SWT akan turunkan azab terus. Azab mari lalu. Dah mahu zalim orang yang lemah, susah. Di Sijin Al-Askari. Ini cerita ada buku, nama dia Al-Kitab. Kitab dia Al-Bawwab As-Sawda. Gerbang hitam. Orang yang terlepas boleh berjaya keluar dari penjara Al-Askari di Mesir, dia cerita. Ikhwan muslimin semua kena kutip, masuk dalam penjara. Di antara alat kesiksaan yang digunakan di Mesir, dia panggil Ad-Dulab. Dulab ni, dia cerita rahsia tu kan, di antara kita saja. Rahsia, masuk dah. Biar masuk YouTube, tak apa dah. Kita insyaAllah duduk di negara aman, insyaAllah selamat, tak ada kezaliman. Harap gitulah insyaAllah. Minta-minta Allah SWT jauhkan segala kezaliman insyaAllah. Biar mu'min ini tetap insyaAllah aman utama. Bila ada kezaliman, kemungkaran, penindasan, azab Allah mahu. Lagu mana? Macam-macam azab Allah. Jadi, masuk dalam Ad-Dulab, dia tayar lori besar. Tayar besar. Orang yang disiksa ni, mangsa akan dibawa, akan masukkan dalam tayar ni, diikat tangan dengan kaki, tapi hak masuk bonggong dia. Bonggong akan masuk dalam tayar. Jadi hak congok kaki dia dengan kepala. Kaki congok gini dia. Dah masuk bonggong lah ke mana kaki? Atang. Ya. Lepas tu mari hak tukang azab ni. Hak sebat. Dia akan sebat kaki. Sebat dengan kayu tebal. Batang kayu tebal. Dia sebat kaki ni sampai pecah tumit ni. Hak cerita ni, sahabat dia selamat. Sahabat dia hak kena sebat teruk sangat tak kena. Tak selamat. Kena sebat sampai pecah tumit. Lepas tu bawa, bila dia bengsan, dia kena sepak sampai bengsan. Menjerit, mula-mula jerit. Lalap, bengsan. Sakit sangat. Dibawa, letak balik semula dalam bilik. Bila sedar, kaki dia pecah ke, tumit dia. Darah. Tumit darah banyak, dia menangis. Menangis, menjerit. Oh, sakit. Kawan dia kata, Allah, kepada aku mana kita nak buat? Bukan ada doktor. Kawan mana, bincang, asyik-asyik dia. Sabarlah, dia bagi baca ayat sikit, sabar. Sakit sepanjang hari. Sahabat dia tak boleh tidur. Sebab tengok dia siksa. Kesian kesiksaan dia. Sampai sahabat dia doa, ya Allah, biar dia mati cepat. Nyanyi dia ni, sakit. Dah sekali tahu dia buat apa dia. Hak mangsa ni tu. Dia terlalu sakit. Dah ni panas sangat ni, demam. Dia terberok. Dia ambil daripada air apa ni, air besar dia ni. Dia ambil pergi sapu dekat tumit dia. Ambil air besar dia ni. Dia sapu dekat tumit ni. Nak bagi sejuk. Lepas tu esok pagi, meninggal. Mati. Sebab kesakitan. Dah. Mu buat kezaliman atas rakyat awak. Dah ke mana mu nak menang dengan Israel? Sebab tu lah tuan-tuan rahmati Allah. Mesir, Syria, Jordan, Iraq. Bersatu nak lawan Israel. Tak menang sama. Tahun 48 kalah. Tahun 97 kalah.
tahun 1973, kalah siapa? Dah. Mu nak ke mana nak menang? Kezaliman atas rakyatmu. Rakyatmu hidup dalam kesengsaraan. Mu nak menang ke mana? Itulah tuan-tuan dan rahmati Allah. Masalah umat Arab, kezaliman, penindasan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala izinkan hijrah bagi golongan yang susah. Uzina dalam surah An-Nisa, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadhafina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Malaikat turun nak ambil nyawa golongan yang dikatakan menzalimi diri mereka. Innal ladzina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Malaikat tanya, apa kami turun nak ambil nyawa kamu, tapi kamu akan dibawa ke api neraka, kenapa? Qalu fima kuntum, mereka heran, takjub, apa kamu ni? Qalu kunna mustada'afina fil ard. Mereka jawab, kami sebenarnya golongan yang ditindas, golongan yang susah. Mereka jawab balik, dah. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukan bumi Allah Subhanahu wa taala bumi yang luas, kamu boleh berhijrah. Kalau tidak, kalau katakan duduk dalam keadaan tindas, dihina, kalau tidak berhijrah, tuan-tuan rahmati Allah, menzalimi diri. Kecuali illal mustadhafin minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Tadi ayat 97 ni ayat 98. Kecuali orang yang susah betul-betul, orang lelaki tak ada bintik, wanita lemah, kanak-kanak yang tak ada peluang. Alladzina la yastati'una hila, tak ada peluang nak larikan diri. Wala yahtaduna sabila, tak ada peluang nak lepaskan diri keluar negeri. Seperti berlaku di Syria, 7 juta ni tuan-tuan rahmati Allah. Kebanyakan mereka orang miskin, tak ada duit. Nak lari ke Eropah, kena paling kurang ada 4,000 euro. 4,000 euro nak naik atas perahu. Perahu hok biasa tenggelam. Kalau kita tengok berita tenggelam semua, kena ada 4,000 euro ataupun 10,000 US dollar. Bayar. Atau bayar ya. Tenggelam juga mati. Dah bayar 10,000 US dollar. Mati juga. Ya. Allahu akbar. Doalah tuan-tuan, doalah untuk umat Islam di sini. Doa kita lah sangat penting. Doa dalam hati insya-Allah. Insya-Allah ayat selagi sebelum kita habis. Ayat 60 boleh masuk insya-Allah. Ayat 57, 58, 59, insyaAllah jelas tak? Ada soalan tak? Ada benda yang tak jelas? Boleh insyaAllah? Ataupun ada perkataan yang saya tak jelaskan? Kita tak tanya. Kalau saya tanya, muhlikal qura, muhlik. Apa maksudnya muhlik? Muhlik, siapa boleh jawab? Wa ma kana rabbuka muhlika. Ustaz Masleh tahu dah, tak boleh. Memang dia orang Arab. Memang macam orang Arab Ustaz Masleh. Untuk gawa boleh. Untuk gawa pun Arab juga, tak gawa kita. Tapi keturunan yang ketiga rasa. Muhlika, al-ihlak. Ahlaka, yakni membinasakan, musnahkan. Sebab tu kita panggil halak. Halakul qawm. Ahlaka, يعني مسلكا. المهلك الله اسم فاعل مهلك تبعني قم بنفسه المهلك وتكتب عنه المهلك. وما كان ربك مهلك القرى. الله سبحانه وتعالى tidak akan membinasakan القرى يعني kampung-kampung. Kadang-kadang Allah Subhanahu sebut dalam Quran القرى يعني negeri. Kadang-kadang sebut dulu Makkah, antara nama Makkah Ummul Qura. Betul tak? Banyak nama. Bakkah, Makkah, Ummul Qura, Madinah ada banyak nama tak? Madinah, Yathrib. Lagi? Ada banyak. Tak ada hal, kita ingat dua ni. Tak. Besuk? Besuk lah. Tak ada. Ada nama lain? Besuk lah. Ada nama lama? Tak ada. Gelamah? Dulu?
tok miskin, tok fakir juga. Ada dia nama dulu. Ni Kota Putra. Dulu kapal raja juga. Ada nama dulu nama. Ada dua nama. Baik. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما أوتيتم apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kamu al-ita yani ma ataakum Allah orang Arab sebut ata yu yani yu'ti beri ana a'ti kena belajar juga hari ni saya rasa kata Arab tak ada biasa kita selit sepatah dua kita guna perkataan ata yani beri contoh ayat dengan tok gawa ana u'tika al-kitab ana saya u'tika beri kepada anta tok gawa al-kitab saya beri kepada tok gawa al-kitab u'tika yani saya beri awak anta tu'tini dia berubah sikit bila fa'il al-fa'il berubah orang buat perbuatan ini berubah memang fi'il itu berubah juga kalau ana u'tika saya berimu tapi anta tu'tini itulah orang kadang-kadang orang jadi nak belajar bahasa Arab dia sumat lalu dia takut saya belajar bahasa Arab upaya ustaz susah nak belajar bahasa Arab ni orang jadi takut lalu mana tadi u'tika tadi u'tini mana aku nak buat ni lepas tu dia tahu pula kalau kita kecil dengan orang perempuan lain sumat lalu dah tak apa kita ambil mudah anta tu'tini cukuplah awak beri kat saya ana u'tika boleh eh? Dah nak kawin bini Arab kena belajar Arab tu dah ni wanita Syria banyak mari sini awak kena prepare ya alhamdulillah kerajaan kita alhamdulillah nak ambil 3000 kuah tu eh banyak tu mana tahu dapat janda dia 40 tahun tu dia ambil apa eh 40 tu kita macam besar tengok handle jadi dah mata siapa pun besar dapat bini Arab pun tak tulis rumah lah duduk rumah saja tapi jangan bini Arab ni ganah ganah kalau bini Arab kata mungkus bila kena balik rumah 9 malam balik lalu 9-5 minit dia akan cek dia akan hidu dulu baju kita dia hidu dia cium duduk mana? Kalau silap duduk kedai Tom Yang lepas tu pelayar kedai Tom Yang tu pula hak jenis pupu yang abel nak minum gantung abel hak mangi dia jenis lembek dia mangi dia kuat lekat kat baju berat dia ni rehat mi hadi mi rehat kita buk duh mi marah siapa ni? Bau siapa? Kita tak jawab apa yang kekah lalu dia bini Arab kekah lalu itu yang kita malah nak tahu Arab apa sini? Lembut. Jauh beza. Ini bini orang sini dia jenis lembut. Lembut Allah. Saya suami. Lepas tu dia tak siap makan nasi. Dia nak makan roti Arab. Mamu kena cari. Kena cari roti Arab. Lepas tu kena cari hummus. Makanan Arab juga. Mana nak cari kena dikit eh. Nak ajak dia makan nasi lemak pagi-pagi? Tak boleh. Payah. Nak roti juga? Payah. Soalnya pula pergi gelek dia buat roti. Dia buat. Jadi pandai buat tosai dengan roti dengan tepayah tau. Bawa ke tempat tepayah. Baik, insyaAllah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Wa ma'utitum min syait, na'am. Sebarang sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kamu. Famata'ul hayati dunia adalah mata yani hiasan mata kita panggil at-tamattu' mata yani hiasan al-mata ada tak terjemah situ untuk gawa kita tak ada ada terjemah tak ada al-mata yani sesuatu yang bagi kita seronokkan semua bahan keseronokan fa mata'ul hayatid dunya
Ini semua hiasan dunia sahaja. Wazinataha, hiasan. Az-zina. Sebab tu dalam fiqh dikata, zinatul mar'ah li zawjiha. Zina, yakni hiasan. Kalau wanita nak menghiaskan diri, hanya untuk suami sahaja. Itulah, zinatul mar'ah. Kata nak pakai celok, celok ni. Celok. Celok ikut abimu, ikut kuning, ikut mu lah. Janji untuk suami. Dia suka. Dia tematak. Az-zawj, dia tematak bin nazar. Suami dia dapat al-istimta' dengan lihat juga. Bukan istimta' hak. Mana Jumaat dia? Tak. Atas kata, kadang-kadang tengok bini. Bakar celok tau. Bakar gincu. Itu tak kata. Gincu. 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 Oh, gincu tu lain. Gincu. 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 Bakar gincu merah. Tak. Bakar celok mata biru. Lepas tu. Yelah. Hiaskan ke sini pipi pun jadi pink. Oh, kita pun pelik ni. Betul tak? Jaga kita tengok. Dia balik rumah. Mana ada bini kita bakar? Tak bakar. Jaga sangat. Bila dia bakar? Nak sampai rumah baru bakar. Tak bila, tak bila. Duduk setengah je dekat macam ni. Mu nak gimana? Pergi kerja? Allah, untuk aku tak bakar pun dia mau ni. Mu pergi kerja baru bakar. Lah. Sedangkan tuan-tuan rahmat. Oh ni benda masalah berlaku. Terbalik. Sepatutnya isteri bakar zina di rumah untuk suami. Duduklah rumah bakar comel. Apa salahnya? Bakar gincu. Merah. Biar tebal pun tak apa. Bakar hot mata ni. Lepas tu bakar lah bedok. Lima lapis. Tak apa untuk suami. Ni cuba di rumah. Baru bakar. Oh, wow. Siapa? Siapa je? Kau nak pergi? Pergi kerja. Lah, tidak. Allah. Bestnya hot di luar. Hot di luar ni di sekolah. Wangi mu sedap. Mu dengan aku. Bau petang. Dengan aku bau-bau putih, cukup. Dengan orang luar, bau sedap apa. Mangi, bedok ke apa, mandi. Dengan kita tak mandi. Tak silap. Itulah panggil zinatul mar'ah li zawjiha. Wa ma'utitum min syai'in famata'ul hayati dunia wa zinataha. Semua hak kita nikmati dunia adalah hiasan semata-mata. Bahan dunia ni adalah hiasan semata-mata. Wa ma'inda Allahi khairun wa abqa. Tapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat adalah lebih baik insya-Allah. Wa abqa, yabqa yani kekal insya-Allah. Afala taqilun, kamu tak ada kau. Allah kata tak ada otak untuk mikir mengenai kamu kenapa duk beza antara dunia dan akhirat. Siapa lebih baik? Dunia hak hidupan dia sementara, hiasan dia sementara, ataupun hak ada di sisi Allah di akhirat khairun wa abqa, lebih baik dan akan kekal selama-lamanya. Mana lebih baik? Fikirlah. Afala ta'qilun, bukankah kamu diberikan otak untuk fikir supaya boleh membezakan antara dunia dan akhirat? Dan itulah insya-Allah yang kita boleh sampaikan hari ini sampai ni ayat 60. Dan insya-Allah kita akan sambung insya-Allah minggu depan. Dan saya nak check dulu insya-Allah minggu depan ada ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu depan insya-Allah saya sekat dah minggu depan. 6 hari bulan insya-Allah, 6 hari bulan Jumaat ada di besok insya-Allah kapur aja. InsyaAllah. Tapi minta tolonglah. Minta tolong kejut. Takut. Takut semua. Hari ini ada seorang hamba Allah. Nak sebut nama dia, takut dia tak sihir. Dia tak sihir kita sebut nama dia. Tapi hamba Allah yang soleh, telah kejut saya. Memang saya sangat hargai. Saya rasa dia bagi saya RM10,000 tadi. Sungguh. RM10,000. Dia kejut saya Allah. Saya suka sangat. Dia kejut saya. Dan insyaAllah 6 hari bulan, hari Jumaat, kita ada kuliah subuh di Masjid Kapur Raja. 7 hari bulan insyaAllah. 7 hari bulan ada di sini insya-Allah taala. Kuliah subuh di Masjid Al Mumin insya-Allah. Insya-Allah taala Sabtu akan datang. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan dan tetap beri kita, kurniakan kita apa ni, hidayah dan bantuan supaya insya-Allah kita kerjakan solat subuh berjemaah dan insya-Allah taala. Marilah kita berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya insya-Allah kita mewangikan majlis kita pada hari ini insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamun alaika. Ya Rasul salamun alaika.
Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغاري أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا موسى الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تعيننا على حسن على شكرك وحسن عبادتك. ربنا أعنا على شكرك وحسن عبادتك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. يا الله بنتلك كامي. يا الله بنتلك كامي. supaya kami mensyukuri nikmat yang Engkau beri kepada kita dan kepada ayah mak kita ya Allah. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه dan bantulah kami ya Allah supaya kami beramal amalan salih yang engkau ridai ya Allah وأن نعمل عملا صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين dan masukkanlah kami ya Allah dengan rahmatmu dalam golongan orang-orang yang salih ya Rabbal Alamin ya Rabbal Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وجزاك الله خير terima kasih banyak pada pihak urusan masjid limungan dan jemaah yang hebat wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ni insyaallah kuliah di masjid Gong Kepah Masjid Al-Muqarrabin jumpa belakang